Bendungan Batanghari. Sebelum ke Bendungan Batanghari, kita beli nasi dulu, kita makan di sana lagi. Nasi Ramas. Ini di Batanghari ada nasi Ramasnya, harganya 10.000 dah ya. 10.000. Nah, 10.000. Nah, ini kita minta nasinya double ya dah ya. Ini kok double? Nah, ini nasi double aja dah. Nah, banyak ladonya dah. Nah, sih rendang ayam. Nah, aslinya mana dah? Asli Bengkulu. Bengkulu, jalan nasi Padang. 10.000 aja, makan kenyang. Nah, ini sambalnya. Sederhana aja, ada ayam kecap, gulai ikan, kepala ikan lah, ayam goreng, gulai ayam. Nah, cubi khasnya nih Minang. Ya. Cubi. Wih, sambal adonya banyak dah. Ya, cabenya tuh. Nah. Wasi. Ini dia yang udah tidak sabar. Makan. Ada kerupuknya? Ya, pakai kerupuk di sini. Nah, itu bedanya sama yang lain. Semoga ramai nanti dah. Kita menuju Bendungan. Jauh Bendungan dari sini dah? Tidak jauh kan? Jauh ya, dekat ada ya. Nah, nih, jangan lupa jauh ya, makannya sini.
sedang mengaku Bonjo. Sedang Mamadek Majamba. Di tapian Bendungan Batanghari. Akan makan Majamba. Makan Majamba pemirsa. Makan Majamba. Jangan lupa makan, jangan lupa bahagia ya. Ini sebentar dua, tapi lu nggak nyawa. Ma, Vina Edelweiss. Tetap. Bayu Maitin. Jodoh. Dan saya sendiri. Dan Pony MF. Bendungan Batanghari yang berada di Kabupaten Damas Raya. Seperti inilah. Jembatan Batanghari. Jembatan Bendungan Batanghari. Kita coba tur lihat. Sedang berada di Bendungan Batu Bekawi, di mana lokasi ini merupakan tempat persinggahan kapal-kapal. Kapal-kapal ini digunakan untuk transportasi antar kampung dengan jumlah yang cukup banyak, dan ini bukan dermaganya. Itu apa? Pelampung aja itu alat transportasi, Pak ya. Berapa panjang kapal? Panjang 5 meter. Dua do, mulai do. Mulai do. Mesin apa itu, Pak? Mesin 5 do, 42 do, 22 do. Jadi kan transportasi sih, Pak ya. Pelampung. Oh. Nah, lewat.